Pemirsa, Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian resmi menjadi Kapolri hari ini. Jajaran Mabes Polri melakukan berbagai persiapan menyambut mantan Kapolda Metro Jaya itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Agus Rianto mengatakan saat ini Polri sedang mempersiapkan segala berkas maupun teknis untuk Kapolri yang baru. Jajarannya sudah melakukan geladi bersih untuk persiapan pelantikan. Nah, kemudian untuk besok, besok itu akan dilaksanakan acara serah terima, dilanjutkan pisah sambut. Serah terima akan di upacaranya akan dilaksanakan di lapangan atau stadion PT IKA. Sedangkan untuk pisah sambut akan dilaksanakan di auditorium.